lihat kita intip ular naga putih dragon snake albino atau albino xenogadius japonicus. Nah, izin ya Om Indra. Jadi di sini teman-teman kita akan review Xenodermus Japonicus teman-teman. Betul ya? Ada airnya. Jadi kita bukan mau mereview katak ya, orang di sini banyak katak-katak. Nah, katak-katak ini adalah pil pak. Merupakan sebuah makanan kesukaan ya, favorit ular naga ini. Sebenarnya ini juga enak loh kalau dimakan pak. Naga. Jadi sesama naga, panjen soya rekor dong. Enak. 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 Jadi mulai sih nanti untuk kelompok. Pada berdua tentunya kamu sudah. Kamu kayak Gus Kaya lah. Mana teman-teman? Oke, kita langsung. Xenodermus Japonicus mana teman-teman? Kok nggak ada teman-teman? Teman-teman, ini ular naga yang waktu itu Om Indra menjemputnya dari kandang ya, dari kandangku. Berarti kamu tahu asal usulnya dari mana? Dari Gunung Slamet juga. Dari Gunung Slamet ular naga ini, kenapa saya ambil dan saya bawa pulang? Biasanya kan kita kalau hunting selalu kita rilis kembali ke alam, karena dia posisinya waktu itu masih ungu. Dan dikhawatirkan tidak bisa bertahan di alam karena warnanya yang cenderung menyolok. Jadi berpotensi datanglah predator untuk memangsa dia. Datanglah seorang pemburu terus berpotensi dibawa rumah sampai di sini. Terus ada airnya. Oh ya, udah mau izin ini di utik ya, Om. Ya, enggak apa-apa. Banyak. Perutnya teman-teman, matanya merah. Kenapa ini saya memegangnya dengan daun ini ya? Karena ular naga ini adalah jenis ular penghuni pegunungan atau daerah dingin ya, dengan suhu dingin. Jadi dia takut panas. Kalau kita pegang dengan menggunakan tangan dalam waktu yang lama, dia bisa stres karena kepanasan, karena tangan kita panas. Dan mungkin di situ terindikasi sering terjadi orang yang biara ular naga ini nggak bertahan lama. Iya, mungkin karena teman-teman belum tahu kalau cara megangnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman, ya sangat mudah untuk memelihara Xenodermus Japonicus ini kalau kita sudah benar-benar paham dengan gaya hidupnya, karakternya, dan pokoknya kebiasaannya gitu. Kalau kita sudah paham semua tentang ular naga ini, kita bisa memeliharanya dengan sangat mudah. Sebenarnya cuma model apa ini? Semi akuatik ya. Jadi pakai media moss, basah-basah kayak gitu. Iya, benar banget, moss atau sejenisnya ya, yang jelas. Dan ini sudah bertahan satu tahun apa katanya lagi? Sudah berapa bulan ya, Om? Yang ini berarti setengah tahun lebih. Soalnya dulu pas waktu bawa ini belum sendiri, sekarang udah montok banget. Ini udah termasuk dewasa ini, Om. Iya. Oh, sudah dewasa. Jantan ini cuma urung BKTT, Pak. Hah? Karena pas kena COVID. Iya, iya. Surat pindah juga masih di sana. Iya, hak. Nah, inilah surat-surat putih atau Xenodermus.
Jambani Gus teman-teman. Lokal Gunung Slamet. Jadi udah pernah dua kali ya Om ya yang tagin ya Om. Iya tagin. Ini tagin dengan cincin matanya itu merah menyalau dan warna putihnya benar-benar bersih, berbeda dengan mok-mok lain lah kayak Tekles atau Hippo itu semua. Ini cuma matanya nggak nyala banget, nyala ya. Nyala mbak, nggak mau ngarep jangan milik rokok. Jangan nggak itu nggak mau memancarkan sinar. Kalau mau mencolok, nggak nyala matanya mbak. Coba ngebatunya nggak bingung. Dan ular naga ini kenapa dikasih daun-daun kering seperti ini? Padahal udah ada mos ya sebenarnya. Daun-daun kering ini akan dijadikan tempat persembunyian oleh ular naga ini. Karena selain semi akuatik, ular naga ini juga memiliki gaya hidup nokturnal dan dia juga termasuk jenis ular semi mosorial. Jadi dia senang menghabiskan banyak waktunya di tempat persembunyiannya. Tidak berpisah ini. Tidak berpisah dan bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menggigit jari kita. Ini berpisah kok. Kalau bisa di gol, pertanian itu bisa dijual, bisa pup, bisa makan, itu bisa juga. Kalau kalau selamikus untuk warna normalnya, pada umumnya mereka memiliki warna gelap lah, ya gelap, warna gelap. Ini mbak, itu banyak banget. Secara laser mbak. Jadi untuk kalian yang pengen memelihara atau baru senang memelihara ular. Dan pengen memelihara ular, sebaiknya kalian memelihara ular yang aman dan tidak berbisa seperti jenis ular naga ini, Cenogenus javanicus ya. Tentunya kalian harus mempelajari dulu karakter, sifat, dan gaya hidup ular ini supaya ular ini dapat dipelihara dengan ya, dengan baik, dengan seksama, dan dengan tempo yang sepanjang-panjangnya. Iya, betul banget. Nah, kecuali kita dapat aksen boleh nunggu dengan seksama, habis dengan seksama juga. Nah, kalau kalian sampai bingung, sebenarnya pengen pelihara ular naga, tapi bingung beli di mana ya? Ada di sini. Nah, kalian boleh cek nomor WhatsApp yang bisa dihubungi ada di sini. Ada di dalam sini. Itu secara resmi lu. Tak mencet. Tapi kirim-kirim hanya di seluruh Indonesia, Indonesia ya, belum pernah negeri ya Pak ya? Belum, sementara belum, nanti lagi diuruskan sama Om Indra. Oke, asik ya Om ya, maaf ya Om ya. Maaf, malam ini kesel di jalan gimana? Kurang lebihnya, untuk setup kandang Cenogenus javanicus seperti ini teman-teman, ini yang paling sederhana ya. Sebenarnya ada kandang khusus yaitu palut ya yang sangat mewah di Umumda ya Om ya. Ada beberapa ekor juga Cenogenusnya ya Om ya. Di 13. 13 ekor Cenogenus ukuran jumbo dengan mop yang berbeda-beda. Tapi kalau tengin cuma baru ini ya Om ya. Baru ini. Soalnya yang dulu udah ada yang atok temen ya, jadi ini satu-satunya teman mungkin di seluruh Indonesia baru ada satu ekor ini yang terbaca yang masih hidup, masih bertahan dan kondisinya sehat walafiat dan mulus lus teman. Wow. Nah warna normalnya seperti itu tadi, inilah ya warna normalnya. Walaupun penampilannya memang berduri-duri, makanya dijuluki ular duri ya, ular naga. Penampilannya lumayan menyeramkan, tapi karakternya sangat jinak dan sama sekali tidak menggigit. Makanannya pun gampang banget, cukup kita kasih kata-kata kecil seperti ini teman. Jadi untuk kalian, sekali lagi untuk kalian yang baru pengen atau baru belajar memelihara ular, sebaiknya ini tadi Mbak Wain sudah menyarankan untuk memelihara ular yang tidak berbisa seperti jenis ular naga ini memang sangat aman. Kata kecil, banyak bisa Wak. Oh iya Mbak, mau-mau kalau teman-teman ada yang memelihara bisa untuk katak juga, bisa di sini buat katak juga. Itu maksudnya Mbak. Jadi
ini si Mimin juga bisa mengondisikan makanannya juga ya Pak. Oke, jadi kalian gak usah bingung untuk makanan ular naga ini, kalian juga bisa order makanannya, kata-kata kecil dan lain-lainnya. Kalian langsung jawab aja kontak yang ada di deskripsi. Betul Pak? Betul sekali. Oke, ya kita tunggu dulu di 10 menit Bok Mel. Oke, karena ini udah kita udah review beberapa atau sebenarnya masih banyak banget, ada Matros, ada Viper Albino, ini Viper Fofon, ada Albo, ada pokoknya masih banyak banget adminnya, tapi karena waktunya ini udah malam juga dan kita masih harus melanjutkan kegiatan yang lainnya lagi, jadi kita sudahi dulu untuk review ular-ular keren yang ada di Rumpiga ini. Dan untuk Mida, matur nuwun banget atas waktunya loh. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya. Ditunggu lagi konten-konten yang keren dari kami ya. Dan jangan lupa juga bahwa untuk gue 212 dan sakit ya, udah banyak lah. Iya, jadi. Oke, terima kasih. Monggo closing. Ya tetap di channel Ratno Official. Terus, bye-bye.